Kali ini saya akan membagikan tips yang sangat mudah untuk download video dari YouTube pada HP Android. Gimana caranya? Ikuti kami ya. Pertama, kita buka aplikasi YouTube. Nah, YouTube. Nih, YouTube. Buka. Setelah terbuka, ya, pada pencarian ya, ketik video apa yang akan kita download. Contoh, kita ketik Now File Channel. Nah, nih, ketik aja Now File Channel. Nah, ini ya, Now File Channel dibuka. Channelnya Now File. Nah, ini Now File Channel. Ini ada banyak menu. Kalau mau koleksi videonya di sini, ini koleksi video di sini. Nah, nih, video-videonya banyak sekali ini. Silahkan disaksikan, ini pilih yang mana, silahkan mau yang mau di download. Contoh, kita akan download yang ini, yang pendek ya, Quest di Tanjakan Ninja Hattori. Nah, ini sebenarnya seperti ini, kita klik dulu, kita putar. Nah, seperti ini kan, setelah itu klik bagikan. Nah, bagikan, dan tentu saja pastikan dulu ya, pastikan dulu sudah ada aplikasi yang namanya SnapTube. Nah, seperti ini, SnapTube sudah terinstal di HP kalian. Untuk mendapatkan aplikasi SnapTube ini, nanti akan saya sertakan link downloadnya pada deskripsi ya teman-teman ya, nanti bisa langsung di download di link deskripsi. Nah, itu setelah di download lalu diinstal aplikasinya SnapTube. Kalau sudah terinstal seperti ini, nah, kita kembali lagi buka YouTube-nya tadi, kita melanjutkan YouTube-nya ini, kita bagikan ke, biasanya kan kita ke WA atau ke apa, atau salinin ke yang lain, kita bagikan dengan unduh dengan SnapTube yang ini. Nah, unduh dengan SnapTube. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal download yang terserah kita mau download, yang musiknya saja atau videonya terserah. Ini sudah ada ukurannya 360, 720, 1080 atau Full HD, ya 720 HD. Nah, ini terserah untuk videonya, untuk yang musiknya terserah. Ini MP3 160, MP3 128, MP4A 128K. Nah, ini terserah teman-teman. Kalau saya contohkan, saya pilih yang ini 1080p. Ini ya, saya download video dengan resolusi 1080p pixel atau Full HD. Ini saya klik. Nah, ini mulai mengunduh di Quest Tanjakan Ninja. Tuh, kita cari galeri ini, galeri. Cari tadi yang mana tadi. Nah, ini SnapTube. Ini. Nah, tadi ini ya yang kita download. Nah, ini sudah masuk di galeri, coba kita putar. Sesuai nih. Gimana? Sudah mudah bukan? Ya, mungkin segitu saja ya teman-teman, tips untuk download audio dan video pada Android dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.